Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk kepada siapapun. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk kepada siapapun. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk kepada siapapun. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai.